Ah, sini. Chris Leong. Hey, Amirul. Hi Chris, nice meeting you. Dari mana? Dari KL. Mount Kiara. Okay. Last time my mom ada put MAU. Oh, okay. Yeah, before you jadi datuk kan. And then dia ada bagi. Wah, so lama wo. Dia ada bagi dia spot free. I think 2017. Yeah. Wow, many years already. Wow, yeah. 7 years already. Yeah. So now you come. Yeah. Sakit mana, handsome boy? I sakit since 2016. Mhm. Main rugby. And rugby. I pusing gini terus stuck kat belakang. Okay, maknanya dia punya pelvis sudah lari offset. Yes. And then I tak boleh ni sangat. Tak boleh nak sembahyang. Sekarang okay, tapi dia almost nak jadi. Coming soon. Sebelum dia serious. Before dia masa baru kahwin, I batuk and dia terus tangkas. Oh, tangkas salah. Tak boleh gerak. Semua tak boleh gerak. Faham. So, sekarang before teruk. Faham, yes. Faham. Kena saraf. Silap duduk. So, dekat semalam tidur, belakang ni, macam peti sikit bening. Faham, faham. Yes, saraf sudah offset. Silap duduk. Eh. Sini sakit, sini pun sakit. Oh, okay. Wah, ada gym lah, ada main. Dah lama. Okey, yang penting saya akan check punya saraf utama. Okey. Saraf utama yang penting. Kalau saraf utama tak bagus, saya menyebabkan banyak masalah. Masalah ialah apa macam pinggang sakit, tangkas saraf, salah tidur, leher salah tidur. Dekat mana? Sini, collarbone. So, ini collarbone. Nah, saya tekan ini ya saraf utama satu. Wow. Ini sebelah kanan. Sebelah kiri, okey. Tapi sebelah kanan memang sudah tercepit sakitnya. Keduanya ini kedua. Wah, memang sudah ada sudah sumpat lah. Tiga nanti lam nanti sakit kepala, tangan sakit, lepas tu kebas tangan. Ini. Ini 1 2 3 4. Tapi ini 1. Ini 2. 3 4 nanti hilang. Kedua tengok tangan, ini tangan boleh naik ni. Sampai sini sudah, wah, sudah ketat lah. Yok. Dari sini pun sudah ketat. Tiga, sebelah sini tarik. Yang keempat, ini lurus. Letak satu stopper. Lepas tu ke belakangnya, sini sudah terkunci. Tak boleh ke belakang lagi. Sudah sangkut. Sebelah sini pun sama. Semua punca dekat leher. Cuba tengok ke kiri. Ini boleh naik. Tong. Ini boleh sentuh tangan saya. Bom. Ketiganya, letak sini, okey. Lepas tu putar ke belakang pun senang. Sampai dagu saya. Tut. Ini boleh sampai ke sebelah sini. Ha. Masalah ialah ini. Nanti hilang. Kalau yang tak bagus, menjauhkan leher juga. Tengok leher naik sampai sini pun sudah tangkap. Putar ke kiri, boleh. Tapi ke kanan sini sudah jam. Kiri boleh, tapi sebelah kanan sini sudah jam. Rasa nanti hilang. Okey. Try ya. Nah, ini bengkok atas itu tangan saya. Ada ini dia. Ini. Selesai. Counting. Okey, sekarang saya cek. Okay. Saraf utama ini. Tadi apa yang buat? Apa pun nak buat, hanya putar ke kiri kanan saya. Pusing kepala. Ini nombor satu. Ini nombor satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini satu. Sudah kurang. Dua. Kurang. Tiga. Empat. Lima. Kalau ini kurang, tangan pun berlain. Wah, boleh ketuk kepala saya. Tong. Ini boleh sentuh tangan saya. Wah, terus ringan. Terus ringan. Tiga. Sebelah sini. Mik. Ini yang penting tadi susah nak ke belakang. Nah, ini satu stopper, sentuh seluar saya. Tong. Sentuh perut saya. Pong. Dan sedih, saya punya tagu. Kucik. Kita ke sebelah sini pun ringan. Tadi apa punya kepala. Boleh ke kiri tapi ke kanan tak boleh. Nah, ini ke kiri, 90 darjah. Ini ya kanan. Wah, boleh tengok krusio. Handsome boy. Lepas tu tengok naik atas. Wah, tengok boleh tengok lagi ada handsome boy. Mana-mana pun muka saya. Nanti bosan tengok. Ini satu, dua. Rasa berlainan. Maknanya ini sudah seimbang. Ini yang penting dengan ini. Ini yang mesti nak posisikan. Kedua, tarik ini. Wah, telinga berbunyi pop. Ini untuk sakit kepala. Wow. Tangan.
Macam main Lego. Ah, bagus. Seimbangan juga bau. Okey, bau. Dua tangan ke belakang, gabungkan jari. Kiri kaki saya. Ah, ini dia. Nafas. Hembus. Sudah seimbang atas. Sekarang ini dua tangan pun sudah. Wah, ringan. Ini tulis boleh ketok kepala saya. Ini ke belakang pun sudah. Sudah lembut. Lepas itu putar dari sini pun sudah. Bagus. Kepalanya boleh naik. Ini pun sudah lulus. Kita ke kiri. Kita ke kanan. Ini tekan satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima. Sini kita pecah lagi. Okey, lanjutkan lagi, berdiri ya. Okey, berdiri ya. Hmm, berdiri. Okay. Tengok punya hips. Panas sana. Hari itu, aci. Sini saja, wah, sini suruh tangkap sini pun. Ini ialah L3. Selasa. Ini L4. Okey. Tutup pintu. Ini L5. Ini S1. Sebab kenapa nak tutup pintu, dia boleh jadi kuat lagi. Boleh jadi kuat lagi. Online, man. Pun sama. Tutup pintu, buka pintu, lain semua saya tengok di muka. Tak boleh lari awak. Nah, ini penting ya. Kenapa saya nak test? Tadi tak test punya leher, makna dia mana ada pasir imbang. Kedua ya pinggang. Kalau pinggang tak bagus, saya menyebabkan pinggang sakit, kebas kaki ya. Okay. Untuk macam ni, susah pergi ya, nak sembahyang pun lah, tak enak. Cuma, dia kasi dia beritahu. Nah, ini satu jari sentuh, ini lambat, nombor tiga. Ini sentuhan, ini nombor empat. Ini nombor lima. Ini S1. Ini semua sakit lah. Okey. Nanti, hilang. Okey, seimbangkan. Iyo, bawa mesin gun lo. Wah, itu tongkap gun untuk jalan. Mau jawa, okay, tak apa. Boleh kantong. Okay, sehat, ke sehat. Wah, sekarang balik Ipoh. Iyo, okay, drive safe. Eh? Sekarang memposisikan tulah belakang. Bagusnya. Tadi tulang belakang ada sikit sengit. Bagi dia buka, putar kiri kanan, seimbang. Sekarang cek balik. Eh? Nah, dia punya pelvis sini, sama dia punya tempat. Ini L3. L4. L5. S1. Ayo, tak ada jurid. Oh, boleh buka pintu. Ini nombor 3. Guna 4 jari ya. 3. 4. 5 S1 ni macam surat enak oh nanti lagi enak rasa berlainan oh. Tadi macam kena ya macam kena pisau cucuk. Okey, sekarang tidur menyiring. Okey, menyiring sana sana lurus ini tengkok Godzilla. Ada Godzilla. Godzilla nanti turun sini. Cari telur. Dia punya telur kat taman. Terkejut loh. Saya takut dia nanti saya turun sini. Ini untuk seimbangkan tulang belakang. Top. Ya, ini bukakan. Yang ini yang tercepat saraf. Wah, dengar. Krop. Sebelah sana. Ini lulus bengkok satu dua nombor tiga empat lima ada sikit lari kita cuba saraf sekarang sudah okey seimbang ada ini dia wah
ini kurang semua sebelah sini. Okay, kelentangnya tengok atas. Okay. Nah, ini penting. Tadi leher ya, tekan wah 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 sakit sama tangan pun semua kaku dengan tak enak. Tadi hanya leher saya kaki. Wah, terus ringan semua leher untuk membersihkan dua bahu leher sakit kepala mata kaku semua muncul ke leher. Kedua ialah pinggang. Pinggang ada empat bahagian. Tadi berdiri ya. Wah, berdiri wah tak larat semua semua sakit maknanya dia sudah tak seimbang. Sudah bersisi tadi tekan pun rasa berlainan. Keduanya putar ke kiri sebelah kiri klok 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 semua sudah okey. Kanan bunyi sedikit saja maknanya dia punya pelvis sedikit lagi. Ini keempat ini penting. Ini sebab kita ada tulang belakang L345 ada empat saraf ke kiri ada empat saraf ke kanan. Ini empat saraf tidak boleh terjepit atau menyentuhkan kat mana sini. Nah ini dia punya geli lah. Nah, ini underway line. Tekan ini nombor tiga. Ada rasa lah. Nah ini soal terjepit saraf ini nombor tiga. Kalau ini kalau tak bagus saya selalu tangkap saraf sini. Nombor tiga. Nah ini nombor empat. Ini nombor lima. Sakit. Ini S1. Aduh. Sentuhan nombor tiga. Empat. Ini S1. Sakit dia bisa. Hilang. Kalau ini apa suara sumpah maknanya punya awak the pelvis ini ya sudah terkunci. Kalau terkunci ya tengok kaki awaknya bengkok. Sampai sini saja. Tengok kalau sepatutnya lutut sampai pada 4 jari atau 5 jari saja. Tapi awaknya ini jauhnya. Ayo 90 tajam. Melebihi 6 jari. Ini maknanya sini tak bagus. Kalau ini tak bagus lah. Menyebabkan kaki nak buka macam ni pun agak susah. Sakit loh. Ini tak boleh buka. Lagi berapa? Jauh. Lagi 5-6 jari. Sini, tengah sini. Tak bagus. Kalau tak bagus, lutut pun, sini tekan pun tak enak. Cek sebelah kanan. Aduh. Nah, ini kanan. Nah, sama. Ini nombor 3. Ini okey. Okey. Ini nombor 4. Nombor 5. S1. 3. 4. Ini okey. 5. S1. Makna ini tidak tercepit saraf. Makna ini punya di pelvis lah, hips lah. Masih boleh gerakan. Itu sudah sangkut. Okay. Ini original tengok nyau. 5 jari saja. 5 jari boleh turun. Lepas ke keduanya, nyap, ini buka pun sampai bawah sampai katil. Ketiganya lutut tekan sini pun. Makna ini semua cantik. Apa yang masalah? Sini sudah sangkut lah menyebabkan nak sembahyang bengkok badan. Kadang-kadang sekarang rasa macam ada macam selama petang. Dia macam sakit. Ini dia. 1, 2, 3. Ini ya nanti hilang. Ini tak bagus. Tengok maksimum sini saja. Jauhnya macam mana tekan pun tak boleh ke bawah. Lepas tu ini buka pun agak susah. Nah, ini. Okey, sekarang bagi dah seimbangkan. Okey. Macam tukar pampers. Okey. Sekarang memposisikan. Ini 1. 2. 3 dan 4. Lutut. 1. 2. 3 dan 4. Ini kaki yang relax lah. Wah, dengar kuat lah. Prap ini macam mo. Wah, macam mo cabut keluar. Nyok. 4 dan 5. Okey, lotok. 1. 2. 3 dan 4. Dengar bunyi ya. Prap, prap, pip, pip, pip. Sekarang. Siap-siap, selesai. Cek-cek balik dulu. Okay. Tadi sini sudah terkunci, menyebabkan selalu tak enak. Nah, ini nombor 3. Okay. 4. Okay. Kali. Tiga. Okay. 4. 5. 1. Tidak tercepit salah lagi. Ini nombor 3, tak kacau lagi. 4 tidak. Kalau ini, lepas itu ringan. 4. 5 pun S1. Kalau ini semua tak sakit, maknanya ini sudah buka. Kalau sudah buka, tengok. Kaki pun nyok. Nyok.
Oh iya, ada persembahannya. Persembahan magic. Nah, nama saya Copter Pew. Panggil saya David. David Copter Pew. Nah, ini sampai sini 5 jari saja. Saya buka. Tadi tak boleh buka, oh. Nah, sekarang tip meow. Wah, jadi normal. Oh, jadi normal. Tadi ada sikit cari penguin. Oh, penguin hitam. Okey, posisi ya, tinggal lutut pun. Tekan sini pun. Wah, okey lah. Sekarang ada getaran. Rasa enak. Sekarang bagi cantikkan semua. Okey. Macam kereta lah balancing. Ya, dah servis balik. Awak 15 inci sport ring, tiba-tiba spare tayar. 13 inci. Bukan spare tayar. Itu kecil-kecil punya. Tak ada sport ring. 13 inci. Nanti makan bunga sebelah. Memposisikan lutut. Bagus. Oi yo, tengok Godzilla mau turun, Godzilla. Apa ibu ah? Kawan-kawan. Hai kawan, apa kabar? Menyeksel. Kita balik malam ini. Oh, malam apa? Test power. Aiman. Oh, nama Aiman masih nak? Aiman. Oh, Aiman. Okey, saya ingat. Aiman masih. Aiman, apa khabar? Please lihat. Nanti dia tengok sakit. Anda kebal kawan. Tengok. Oh, you semua tengok kan, eh? Ayo. 2000. Oh, Allah. Ayo. Tapi sekarang engine sudah cantik. Malam ni boleh masuk track, boleh test power. Ini satu, dua, bagusnya sudah seimbang. Lagi kaki sebelah kiri. Nah, ini kaku sikit. Satu, dua, tiga. Bagusnya. Wah, rasa sekarang semua sudah cantik. Kaki ni pun boleh buka. Wow. Ringannya. Boleh goyang kaki malam ni. Oh, minum kopi, goyang kaki. Okey, lepas tu bengkok pun sudah sampai 4 jari sampai dada. Yes. Lepas tu lutut pun tak kacau. Saraf yang penting ialah ini nombor 3. 4. 5 dan satu. Semua sudah posisi cantik. Ha, ini yang penting. Angkat pinggang. Ini untuk menseimbangkan seluruh badan. Leher, pernafasan, digestion dengan pinggang. Aha. Tarik leher. Ini buat apa ni? Ini ya. Pagi panjang 2. Bukan, pagi tinggi 2 inci. Bukan dia. Sini cantik sekali. Jangan dia buka terkejut. Relax ya. Naik turun kiri kanan. Rasa, wah, berdunyut-dunyut seluruh badan. Wow. Mata terlepuk. Besarnya. Tadi dengar bunyi klak-klak-klak, pop-pop-pop-pop, sampai ekor. Macam bintang sekejap. Ya, galaksi. Welcome to you. Galaxy, Pluto, Mars, Jupiter, Oh banyak lah yang gambar. Mesti lah, suka saya sendiri. Tadi kat sini, bunyinya kop, maknanya ini sudah seimbang. Tadi lagi satu bunyi kop ke sini, ialah sini. Kop, masuk balik. Kalau sudah masuk balik, dia bunyinya lingkungan untuk sakit pinggang pun berlainan. Ini pun sudah berlainan. Bagus. Ada jadi normal balik. Setting cantik. Mari, leher. Ya. Jangan gerak. Saya punya belakang bengkok. Oh, scoliosis.
Bukan, cacat dulu. Tekan sini. Satu, dua. Mama okey? Sekarang mama tekan rumah. Wah, banyak angin juga. Ini, banyak angin. Nah, ini. Okey, relax. Angin. Dua tangan dekat telinga. Ya, betul. Aturan belakang tak bagus. Ya? Ada selalu bangun pagi tak enak? Tak tahu, ada biasa kot. Ada buat apa? Angkat berat. Angkat berat? Angkat berat. Ada buat apa senaman tak? Cycling. Gym? Tak ada. Gym tak ada. Tak ada. Relax. Turun. Tiga tangan saya arah ini dia. Lembutkan. Wah, telinga berbunyi, piap-piap. Saya dah lama nak buat macam tu kat dia. Apa yang buat? Saya dah lama nak buat macam tu. Pinggang ada sikit tak seimbang. Ya. Tidur menyiring. Ya. Menyiring? Ah, sebelah saya. Ada boleh bangun? Tak, ya. Bengkok kaki. Ya, ini. Sini. Satu. Dua. Posisikan tulang belakang. Ya. Nah, ini. Relax. Ya. Wah, dengar bunyi keropok sebelah sana. Wah, semua lari lah. Semua lari. Banyak angin lah. Banyak angin. Selalu berk. Yes. Sekarang bagi angin keluarkan. Ya. Wah, dengar serap. Kita terlentang. Ya. Tengah punya persisi bagus tak? Ini bengkok. Bagus. Ini buka, ada sikit lagi, empat jari. Tak enak, rasa. Lepas tu lutut pun ada sedikit. Ayo, cuba tengok kaki sebelah kiri. Ini okey. Ini bersama. Pinggang sini ada sikit macam ni. Bukan lulus. Lepas saya mesti imbangkan. Sedikit. Lalu semua soal normal. Satu, dua, tiga, dan empat lutut. Satu, dua, ini. Wah, satu, dua, dan tiga. Satu, dua nya. Ankle sakit. Main Lego. Legoland, Johor. Seimbangkan pelvis. Bagus. Seimbangkan. Sini ya. Bagus. Hang sini. Okey. Ini naik. Okey. Sekarang cek. Posisi okey. Sini okey. Ketak. Ini okey. Ini ada sikit lagi. Cuma sini ada sikit tak seimbang. Bagus. Dengar. Krok. Ada sikit senyap. Okey. Leher sikit. Bagus. Sekarang seimbang tulang belakang. Okey. Kaki ini pun sudah lembut. Ini pun sudah. Lembut. Nanti ajar sikit latihan. Cuma ada tinggi sebelah. Sekarang okey. Cek awak dulu.
Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Dua tangan pun sudah seimbang. WB Yoga. Wow. Selamat datang ke Chris Leong Yoga. Gila, tahap ketiga. Pertanyaannya. Bagus. Rasa? Okey, sekarang berdiri. Pelvisnya. Tadi saya bisa-bisa. Ini nombor tiga. Ini nombor empat. Nombor lima. Dan satu. Dia tak bisa macam tadi. Sudah seimbang. Cuba bengkok. Hanya otot terkuat saja. Tengok ini lembut. Ini ada sedikit keras otot. Mari kita buat latihan sikit. Rasa macam tu? Kurang. Nanti banyak angin lah. Nanti malam ni 2-3 hari. Blup, 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 blup. Sebab dia sini-sini dekat leher dengan pinggang. Sudah sangkut. Sekarang sudah buka angin keluar. Blup, banyak. Selama ni memang ada angin. Banyak. Banyak. Sebab sangkut. Leher dengan pinggang sangkut angin. Kalau boleh minum air ginger. Ginger. Bagi angin keluar. Dia rugby. Sekarang. Rugby ya? Bola. Main bola. Bola apa? Bola sepak. Oh, bola sepak. Dua minggu lepas. Lepas. Tidak boleh rest sebulan. Rest. Okey. Tip, 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 tip. Okey. Oh, iya. So, mama okey? Mama sihat? Pasti sakit balik. Sakit balik ya? Pinggang atau apa? Pinggang, tut. Jalan sakit. Sebab dah lama kan, and then tak. Lepas buat dengan Datuk, dia pergi tour Turki. Sebanyak jalan kan, so tak cukup rest betul-betul. Then after tu, tapi memang better, banyak better. Sekarang baru tak sakit balik. Okay. Nanti kita buat pemain datang boleh, balik. Boleh. Godzilla. Saya pun tiap-tiap hari pun terkejut. Saya pun terkejut sebab saya takut nanti suatu turun sini. Apa? Gym? Gym lah. Gym heavy duty. Ini gym bukan apa gym heavy duty. Ini gym pencorobong. Mama pecah nanti turun sini. Okey, saya koyang-koyang. Ringan. Ringan. Okey, rest dulu lah. Nanti Kim akan ajar sikit latihan. Okey, thank you. Thank you so much. Terima kasih. Sehat. So, sehat cuma minyak. Okay. Wah, serupa. So, nice to meet you. Itu, itu. Letak ubat. Happy ya. So, thank you very much. And now, I have to go for the... I'm the selected to become the vice president of the St. John Ambulance. The wilayah persekutuan means Kuala Lumpur regions. So now I have to do the transitions. Bye bye.